Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta barokah, serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kali ini saya mau masak ayam suwir kemangi. Apa aja bahan-bahannya dan apa aja bumbunya? Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, ini untuk bumbunya. Di sini saya udah ada ayam yang sudah saya suwir-suwir, kemudian juga ini ada daun kemangi. Dan untuk bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Sekarang mari kita ulek dulu bumbunya ya. Nah, di sini pertama saya masukkan semua bumbunya, semua bahan-bahannya, cabai merah, bawang merah, dan bawang putihnya ke dalam cobek. Kemudian tambahkan garam secukupnya, lalu kita ulek. Nah, udah cukup halusnya seperti ini. Kemudian ini kita angkat, kita pindahkan ke dalam wadah, lalu kita sisihkan dulu. Kemudian kita langsung panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang sudah kita ulek tadi ya, ditumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, kemudian tambahkan gula 1 sendok teh. Tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh. Dan untuk garamnya saya tidak tambahkan lagi ya, karena tadi pada saat ngulek saya udah menambahkan garam. Nanti dicek rasa aja, jika masih kurang silahkan ditambahkan lagi ya. Kemudian sekarang kita masukkan ayam suwirnya. Kemudian langsung kita masukkan daun kemanginya. Diaduk-aduk sampai tercampur rata, sampai bumbunya meresap. Dan ini masya Allah teman-teman, daun kemanginya banyak banget saya gunakan ya. Tapi beneran ini harum banget teman-teman, enak banget dari aromanya juga. Dan ini udah harum banget ya teman-teman, harum dari daun kemanginya. Dan ini saya gunakan daun kemanginya banyak banget ya teman-teman. Kayaknya ini kebalik ya teman-teman, bukan ayam suwir kemangi, tapi ini kemangi ayam suwir ya, karena kemanginya itu lebih banyak. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, ini enak banget karena saya suka daun kemangi. Dan jangan lupa dicek rasa, jika masih ada yang kurang silahkan ditambahkan ya. Dan ini udah matang, kemudian saya matikan api kompornya, lalu saya angkat dan pindahkan ke dalam piring dan siap untuk disajikan. Dan ini dia ayam suwir kemanginya sudah jadi. Ini enak banget.
harum kemanginya berasa banget ya teman-teman. Ini seger banget, pokoknya ini nikmat banget. Dan cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.